Lebih daripada 75% di Malaysia diliputi dengan hutan. Tetapi setiap pembangunan di Malaysia ini mesti didasari oleh beberapa undang-undang ataupun perkara. Pertama adalah Protokol Kyoto, Persidangan Bumi di Rio de Janeiro dan juga Sustainable Development Goals. Itu antara beberapa perkara yang perlu kita patuhi setiap pembangunan yang kita lakukan di Malaysia. Sesuai dengan kempen 100 juta penanaman pokok. Betul. Seperti mana yang kita wawarkan awal pagi tadi, kempen penanaman 100 juta pokok. Kita akan berlintas langsung bersama dengan rakan kita di Sri Perdana Putrajaya, Hafiz Dawson, untuk mengetahui perkembangan di sana. Silakan Hafiz. Silakan Hafiz. Baik, terima kasih Ridwan dan Syafiqah. Seperti mana yang diwawarkan oleh Ridwan dan Syafiqah di Set Selamat Pagi Malaysia awal pagi tadi, bahawa ini adalah acara kerajaan yang pertama untuk tahun baru, iaitu kempen penanaman 100 juta pokok, kempen penghijauan Malaysia, Our Tree, Our Life, ataupun pokok kita, kehidupan kita. Dan hari ini saya berlintas langsung dari Kompleks Seri Perdana, kediaman rasmi Perdana Menteri Tan Sri Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin hari ini. Dan untuk kita bercakap berkenaan dengan kempen penanaman 100 juta pokok penghijauan Malaysia bersama dengan individu penting yang juga merupakan orang kuat, kalau saya boleh katakan di sini, untuk menjayakan kempen yang sudah pun dirancang lama dalam memastikan bahawa penghijauan Malaysia ini dapat direalisasikan dengan baik. Dan bersama saya ketika ini yang berhormat Datuk Samsul Anwar Haji Nasara, merupakan Menteri Tenaga dan Sumber Asli. Apa khabar YB? Selamat Tahun Baru. Baik, Alhamdulillah. Saya harap rakyat Malaysia juga bergembira pada pagi ini. Ya, baik YB. Dan kalau kita lihat hari ini cuaca begitu baik, Alhamdulillah, sebab kebelakangan ini kita melihat cuaca hujan dan sebagainya. Dan hari ini YB, kita ingin memberi gambaran secara kasar berkenaan dengan kempen penanaman 100 juta pokok hari ini, Wabi. Pagi ini, insyaAllah kita akan lancarkan program penghijauan Malaysia, kempen penanaman 100 juta pokok yang akan dilaksanakan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Perdana Menteri sebentar nanti. Dan ketika ini kita sedang menanti ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada jam 9.30 pagi. Saya harap kempen ini akan menggerakkan seluruh rakyat Malaysia untuk bersama-sama dalam program penghijauan Malaysia, kempen 100 juta pokok dalam tempoh 5 tahun mulai hari ini. Ya, dan kita seperti mana yang dimaklumkan oleh YB mengatakan bahawa ketibaan Perdana Menteri jangka dalam jam 9.30 minit pagi sahaja lagi, kita akan sama-sama menyaksikan kempen ataupun perasmiannya. Dan kita nak tahu juga YB, apakah matlamat dan juga tujuan asal kempen ini dilaksanakan, dan mungkin ada yang tidak jelas dan mungkin terlepas pandang, dan bagaimana ianya perlu direalisasikan, kata YB sendiri. Kempen ini bertujuan untuk mengekalkan kawasan lindupan hijau dan hutan dalam negara kita, dan sudah tentu ia sebagai satu usaha untuk kita pastikan biodiversity dan juga kualiti serta kesihatan hidup rakyat Malaysia dengan cara kita pastikan negara kita diliputi oleh kawasan hijau. Ini satu yang amat penting sekali bagi kita mendapati apa yang kita telah pun komit dan perakukan di peringkat antarabangsa untuk pastikan supaya negara kita sekurang-kurangnya diliputi 50% hutan. Dan sudah tentu ini penting untuk tujuan menjaga biodiversity dalam negara kita. Yang penting juga kempen ini bertujuan untuk menjadikan penanaman pokok satu agenda nasional. Dan sudah tentu kita mengharapkan seluruh rakyat daripada pelbagai kementerian, pelbagai kerajaan negeri, jabatan kerajaan, NGO, sektor swasta dan individu termasuk rakyat Malaysia dapat menyertai program ini dengan menjadikan ia sebagai satu agenda nasional. Dan sudah tentu kita harap kempen yang dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga dan Sumber Asli yang diteraju oleh Jabatan Perhutanan Sumber Malaysia dan FRIM akan digerakkan di seluruh negara mulai pada hari ini. YB, dan kita juga difahamkan akan ada satu pelancaran aplikasi digital penghijauan Malaysia yang sudah pun mula dibuat naik di aplikasi Google Play Store dan juga akan dibuat naik di Apple App Store. Mungkin YB boleh kongsikan berkenaan dengan aplikasi digital berkenaan. Sudah tentu apabila kita mengadakan kempen seumpama ini, kita mesti sebar luaskan maklumat kepada rakyat, dan aplikasi mudah alih ini boleh dijadikan sebagai suatu counter
penting dan juga ensiklopedia bagi membolehkan rakyat pelbagai pihak mendapat maklumat. Maklumat tentang di mana kita boleh perolehi pokok-pokok nursery-nursery yang ada dalam negara ini, dan sudah tentu kita boleh dapat maklumat jumlah pokok yang ditanam, kawasan keluasan ditanam, dan yang penting ia sebagai satu aplikasi yang interaktif antara rakyat dengan program ini yang membolehkan rakyat mendapat maklumat jenis pokok, cara menanam pokok. Dan semestinya ia penting bagi membolehkan pemantauan dibuat oleh kementerian dalam kita melaksanakan, kerana program ini dilaksanakan selama 5 tahun. Dah tentu 100 juta pokok yang ditanam, kita nak lihat perkembangan yang berlaku dari masa ke masa. Dan yang penting juga kita ada laman web yang diwujudkan oleh kementerian, www.100jutapokok.gov.my. Ini juga satu laman web yang boleh dilayari oleh rakyat Malaysia dan NGO dan juga kementerian. Saya percaya melalui maklumat-maklumat yang dijadi kaunter utama bagi program ini dapat memberi maklumat yang jelas kepada pelbagai pihak dalam negara ini. Okey. Baik, terima kasih YB atas perkongsian untuk acara kemuncaknya pada jam 9.30 pagi. Jangan lari pada TV anda untuk kita saksikan acara penanaman pokok. Belakang saya ini pokok merbau yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar sahaja lagi. Jadi kita kembali dulu ke studio bersama Ridwan dan Syafiqah. Silakan.